Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini kita bersiaran daripada mana? Kolam JPJ sebenarnya. Dah lama gila tak datang kolam ni. Hari ini aku guna SP. First time aku guna SP dekat kolam. Tak tahulah macam mana hasil dia. So kita tengoklah nanti. Apa-apa nanti aku update lah. Kita cuba-cuba dulu. Kalau ikutkan member aku, SP yang jalan kat sini, SP warna hitam, ekor merah. Tapi sebab kita orang tak ada SP tu, siang lagi, so kita try lah SP color fluorescent ni. Manalah tahu nak ada rezeki dapat. Tak dekat? Oh. Adalah, dia nak lah makan kali hijau ni. Dia biasa memang main bawah pam ni. Dulu lah, sekarang tak tahu lah berapa lama pula tak pergi. Bawa pam tu kan selalu kan? Kau karau slow lah? Sirik bawah? Oh, Nick dah dapat dah seko. So kita tengok dia layan dia punya siakap. Dia pun sama pakai SP kelah hijau. Wah, woi besar. Woi. Layan ni, layan. Layan. Layan, tangguh tak ada kau layanlah sampai dia pensan. Alhamdulillah, land pun. So, bolehlah. Baru tadi baru tadi ingat nak guna pelampung. So, kita teruskanlah pakai SP kejap. Oh, nampaknya Encik Nick dapat lagi seko. Aku masih lagi kumpau berdarah. So, ada lagi 2 jam. Kita tengoklah kalau kumpau berdarah lagi. Naik, Nick. Naik. Tarik. Wait, putus. Oi, pergi. Main sini. Oi, batu. Aku dah balik dari kolam. Sampai rumah dalam pukul 10.
10 tadi. So ni dah mandi-mandi, dah akan kemas barang pancing semua dan aku buat closing lah untuk video kali ni. So in total tadi ada 4 ekor ikan yang naik, ikan cakap. Berat lebih kurang dalam 1.5 kg setiap seekor. Dan 3 ekor cakap tu naik guna soft plastik actually, warna hijau. Seekor lagi naik guna udang hidup. So 4 ekor tadi tu semua kawan aku yang naik kan. Dan aku macam biasalah amalkan catch and release walaupun dekat kolam. Atau nama manja dia kumpau lah, lebih kurang. So insyaAllah kalau ada kelapangan, ada rezeki lagi, aku akan cuba lagi dekat sana. Dan kita tengoklah, kalau ada hasil nanti aku upload lagi lah video dia. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.